Bahan ini dapat digunakan untuk mencerahkan kulit yang gelap, menghilangkan flek hitam, dan menghilangkan pigmentasi pada kulit yang bandel dan menahun. Oke, jadi bahan yang saya gunakan untuk kali ini adalah daun bayam. Daun bayam, Bunda Sister. Ini daun bayam ini saya ambil sendiri di halaman rumah, tidak perlu beli-beli lagi, tidak usah membeli. Ini bayam yang kita tanam sendiri, ini bagus Bunda Sister karena ini organik, tidak ada kimia-kimianya. Ini dia. Ini sudah saya cuci bersih. Oke. Kemudian kita akan gunakan daunnya. Petik. Tidak perlu membeli-beli, ini diambil aja di halaman rumah Bunda Sister. Ini bayam-bayam liar tuh biasanya banyak di halaman rumah, di kebun-kebun. Oke, kita gunakan seperti ini aja. Setelah ini kita akan haluskan daunnya. Nah, kita haluskan aja. Oke, ini sudah halus Bunda Sister. Ini. Oke, jadi ini daun bayamnya sudah halus. Masukkan dalam mangkuk. Oke, kemudian kita akan tambahkan dengan jeruk nipis. Ini jeruk nipisnya sudah agak kering. Simpan dalam kulkas. Tambahkan aja sini. Oke, kemudian kita aduk dua bahan ini. Oke, seperti ini aja, dan kemudiannya kita akan tambahkan dengan sedikit air. Kita tambahkan sedikit air Bunda Sister sini biar tidak terlalu kental. Tambahkan dengan air yang sudah dimasak atau air mineral. Sudah seperti ini aja. Setelah bahan tercampur rata, kita bisa menggunakannya. Bunda Sister bisa menggunakan bahan ini untuk mencerahkan kulit yang gelap, memudarkan flek-flek hitam, dan menghilangkan bekas-bekas jerawat. Untuk cara memakainya, oleskan aja merata pada seluruh kulit wajah, diamkan selama 15-20 menit, kemudian cuci dengan air. Bunda Sister bisa melakukan perawatan ini setiap hari atau setidaknya 3 kali dalam seminggu secara rutin untuk mendapatkan kulit wajah yang putih bersih, bebas flek hitam.